Pekan ini, peserta didik di tingkat SD dan SMP tengah melaksanakan ujian kenaikan kelas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menyebut libur sekolah pada tahun ini akan dimulai pada 22 Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyebut mulai Senin kemarin peserta didik di tingkat SD dan SMP di Kota Pekanbaru tengah melaksanakan ujian kenaikan kelas. Ujian kenaikan kelas sendiri diperkirakan selesai dalam satu minggu. Selanjutnya akan ada masa tenggang untuk guru mengisi rapor. Jamal menambahkan untuk libur sekolah tahun ini akan dimulai pada 22 Juni mendatang. Jadi saat ini seperti kita ketahui ada pada pengumuman untuk SD yang kelas 6 ya. Kemudian selanjutnya anak-anak di bawahnya kelas 1 sampai kelas 5 dan kelas 7 dengan 8 ini sudah melaksanakan ujian kenaikan kelas ya. Kita perkirakan satu minggu ini selesai, kemudian nanti ada masa tenggang untuk mengisi rapor. Dan kita sudah pastikan bahwa libur tahun ini kita mulai tanggal 22 Juni itu bagi rapor. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berharap pelaksanaan ujian kenaikan kelas di Kota Pekanbaru berjalan lancar. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.